Selamat datang di pulau yang indah ini. Dalam pelatihan kemampuan bertahan hidup di alam liar. Jadi bagi kalian yang merasa gugup, yakinlah bahwa bapak ini seorang ahli. Dan kalian akan benar-benar aman. Jadi mari kita mulai. Lewat sini. Pak Guru Ali. Anak-anak, hati-hati akan kelapa yang jatuh. Mereka bisa berbahaya. Hah? Oh. Kalian siapkan kemah di sana. Mansur, kau yang jadi pemimpin ya. Bapak harus istirahat dan tidur sejenak. Apa yang akan kita lakukan? Kita tidak akan bisa bertahan di pulau ini tanpa Pak Ali. Kita semua akan mati. Ayolah, jangan begitu. Pak Ali akan baik-baik saja setelah beristirahat nanti. Jadi tenang saja. Lagi pula, kita kan sekarang punya Nano. Nano, tolong pindai area ini untuk air, makanan, dan bahan tempat berlindung ya. Ada sungai air segar 1,2 km ke arah timur laut dari sini. Tapi bisa juga ditemukan di tanaman rambat yang menggantung. Ada banyak sekali mangga dan pisang di sini. Daun palem untuk membangun tempat perlindung. Menurut statistik, kita ada di lokasi terbaik untuk membangun kemah. Aku tidak mau tinggal di sini untuk disuruh oleh Mansur dan robotnya yang bisa terbang. Ayo teman-teman, kita pergi. Aku tidak mau mengikuti mereka. Jamal, Jamil, ayo pergi. Mereka pasti akan kembali. Ayo kita bangun tempat untuk berlindung kita. Lebih tinggi lagi. Taruh di sana. Ya, aku terlambat. Aku terlambat. Untuk spageti luar angkasa yang penting. Di mana Obed? Dia pasti sedang menjaga Pak Guru Ali. Teko kopi terbang. Kemarilah, pembuat kopiku yang bersayap. Pak Guru Ali. Pak Ali. Tidak, jangan! Obaid, masuklah. Rasanya nyaman. Pak Guru Ali,
Ambil tongkat ajaibnya. Hah? Ayo ambil tongkatnya. Oh, tongkat ajaib. Menarik sekali. Abaid, lakukan trik untuk Bapak. Pak Guru mau lihat trik, tentu kulakukan. Tapi aku tidak bisa melakukannya sebelum Bapak pegang tongkatnya. Hah? Apa triknya, Obaid? Menyelamatkan Bapak. Ayo! Bagus! Hebat! Jalan ini tampak tidak asing bagiku. Hmm? Apa? Hah? Tuan Obed, kejutan yang sangat menyenangkan. Silakan. Di mana Obed dan Pak Ali? Aku belum melihat mereka. Mungkin mereka kembali ke kemah. Jamal, naik ke batu itu dan isi botol minuman kita sekaligus. Oh iya, bisa aku minta tolong, minta bus mengantarkan teman-temanku berkeliling pulau ini? Di mana Obaid? Di mana Pak Guru Ali? Badai akan datang. Tuan Obaid meminta kedatangan kalian di sanggar lokanya. Wow, kedengarannya bagus. Ini luar biasa, teman-teman. Hei, ayo kita ke kemah Mansur. Kita tidak butuh mereka. Baiklah, kalau begitu kita pergi ke sana. Ini enak. Apa ini? Lihat sisi baiknya. Setidaknya situasinya takkan memburuk, iya kan? Halo semuanya, bagaimana kita sampai di sini? Oh, kolam yang bagus sekali. Apa ini susu kocok Bapak? Pak Guru, sekarang baik-baik saja. Tentu, Bapak merasa baik. Seperti orang baru, seolah Bapak sudah berpetualang. Semuanya sudah di sini? Tarek, Jamal, dan Jamil masih ada di sekitar sisi pulau ini, Pak Guru. Kita harus menjemput mereka. Benar begitu kan, teman-teman? Tidak. Biarkan mereka sedikit lama di sana.
Ibu akan menjemputmu pukul 5. Dan jangan terlibat masalah ya. Iya, sampai nanti. Terima kasih atas tumpangannya. Sampai nanti. Hah? Ayo. Di pusat tata surya kita dan dalam jarak sejauh 149 miliar 597 miliar 800 meter atau tunggu, apakah 700 meter? Ah, itu dia yang benar. Jadi, apa kalian memikirkan hal yang sama denganku? 149 miliar tata surya kita terus berotasi pada sumbunya dan kita semua bergerak dalam rotasi tersebut. Jarak tersebut. Aku rasa kita harus pakai ini kan? Kurasa begitu. Kau yakin? Ayo kita pakai. Kukira mereka bilang setelannya sudah siap untuk kita. Simulator ini terlihat begitu nyata. Iya, kita akan mencari tahu seberapa nyatanya simulator ini. Terdengar begitu nyata. Terasa begitu nyata. Itu luar biasa. Kau benar, ini benar-benar simulator yang terbaik. Besok aku pasti akan kembali ke sini. Pusat kendali pada elang tiga. Elang tiga, jawab. Bahkan di sini ada simulasi pusat kendali. Ini keren sekali ya. Aku akan kembali ke sini setiap hari. Kalian tidak boleh. Dengarkan. Kalian jangan panik. Kalian benar-benar berada di luar angkasa. Dia bisa mendengar yang kita ucapkan. Ya, aku bisa. Dan aku minta kalian mendengarkan ucapanku baik-baik. Karena ini sangat penting. Oh, wow. Dia juga bisa berinteraksi. Itu luar biasa. Ini keren sekali ya. Hentikan. Sudah, hentikan. Ini bukan simulator. Aku bukan kotak suara. Kalian berada di pesawat ulang-alik sungguhan. Dan kalian akan tersesat di luar angkasa. Tenanglah, jangan panik. Dengarkan saja instruksi dariku. Dan kami akan pandu kalian kembali ke bumi, oke? Tapi ada satu hal yang sangat penting. Lihat tombol merah yang menyala di dekat pengeras suara. Jangan disentuh. Aku ulangi, jangan menekan tombol itu dalam. Jangan. Mereka sudah hilang. Sekarang kita sendirian di luar angkasa. Tunggu dulu. Kita tidak boleh panik. Kita harus fokus
mencari jalan kembali ke bumi. Suara apa itu? Sepertinya kita berlabuh di stasiun luar angkasa. Aku yakin pasti ada seseorang di sini yang bisa membantu kita untuk pulang. Perhatian, penyusup. Perkenalkan diri kalian. Halo, kami ini bukan penyusup. Kami adalah... Baiklah, aku adalah... Tangkap dia! Oke, begitu kita turun... Bisa tolong dengar dulu? Kami tidak akan menyakitimu. Adakah seseorang di sini yang bisa membantu kami untuk pulang ke bumi? Sekarang hanya ada aku. Bisa bantu aku berdiri? Punggungku sakit. Aku bisa bantu mengalihkan rute pesawat ulang kali kalian. Itu pun jika aku bisa mengingat cara melakukannya. Tapi robot tidak mungkin lupa, kan? Benar. Tapi aku sudah di sini begitu lama sampai beberapa sikutku harus diganti. Sikutku harus diganti. Seperti bagian lain stasiun ini. Tapi karena astronot sungguhan tidak datang untuk memperbaiki kerusakan yang ada di sini. Dan akhirnya, sekarang ini aku diperintahkan untuk segera menjadwalkan penghancuran diri. Apa? Kapan? Penghancuran diri dalam 45 menit lagi. Bisakah kau menghentikannya? Tentu. Aku hanya perlu memasukkan kode sandinya di sini. Penghancuran diri dalam 10 menit lagi. Tunggu. Sekarang aku ingat. Penghancuran diri dalam 5 menit lagi. Mungkin yang ini. Hentikan. Bisa kau segera alihkan rute pesawat ulang-aliknya untuk membawa kami pulang? Itu mudah sekali. Ada apa ini? Harusnya tidak terjadi. Apa masalahnya? Penghancuran diri dalam 3 menit lagi. Adakah cara lain untuk keluar dari stasiun ini? Ada kapsul melarikan diri. Tapi itu hanya untuk situasi darurat. Penghancuran diri dalam 2 menit lagi. Kita harus melepasnya. Pasti ada panduannya di sekitar sini. Semuanya ayo cari. Penghancuran diri dalam 1 menit lagi. Ada yang menemukannya? Cepat. Kalau kau menarik tuas ini, nantinya... Jangan! Jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan? 10 detik. 9, 8, 7. Kita harus segera menjauh dari stasiun luar angkasa itu sebelum... 3, 2, 1. Bersiap untuk memasuki atmosfer. Kita akan terkena masalah besar.
hadir kau kembali. Ayah, hai. Terima kasih sudah membawa Badir pulang. Oh, kami pikir dia sudah hilang selamanya. Kau kenal robot ini ya? Tentu saja. Aku adalah pembuatnya. Aku direktur pusat antariksa di sini, anak-anak. Dan Badir dalam misi untuk mengumpulkan data baru di luar angkasa. Tapi saat kami kehilangan kontak, proyek itu ditelantarkan. Dia pasti punya banyak informasi di sini. Dan informasi itu benar-benar tidak ternilai bagi pekerjaan kami. Terima kasih banyak, anak-anak. Apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Ayo, katakan. Tenang saja, Bu. Aku rasa tidak lama lagi Ibu akan mendengarnya. Pokoknya tenang saja, Bu. Handuk untuk anak-anak. Mungkin kalian harus pergi menjelajah, bukankah begitu? Di hutan? Ya, di hutan. Ya, pergi jauh dari sini. Ini yang bagus, sayang. Benar, kurasa di sini sudah mulai membosankan. Aku suka membosankan. Ketika terakhir kali ke hutan, itu sama sekali tidak membosankan. Benar, kita hampir saja dimakan burung raksasa. Itu maksudku. Tidak ada yang akan dimakan. Ayo, Obaid. Nano, tolong bantu aku ya. Tentu, Mansur. Hei! Ayo, teman-teman. Jangan berkelana terlalu jauh dari tempat wisata ya. Baik, Bu. Kembalikan ponselku. Tunggu, Nano. Tunggu. Nano, sudah cukup, oke? Oke. Okay. Terima kasih, Turki. Tangkapanmu bagus. Oh, tidak, baterai habis. Siapa yang peduli? Kita kan sedang menjelajah. Ayo. Sekarang kita harus bagaimana? Kembali ke hotel? Aku tidak mau. Ayo, kita ke kiri. Naik ke gunung itu. Aku tahu. Ayo kita berenang di sana. Itu jalannya menuju ke laut. Prasmanan sarapan. Aku sudah sarapan 3 makanan. Kurasa aku harus mendaki. Aku harus menyejukkan diri. Ayo kita berenang. Baiklah. Ayo kita berpencar. Bertemu kembali di sini 1 jam lagi. Oke, sampai nanti ya. Sampai jumpa. Sampai nanti semua. Dingin sekali. Iya, aku lebih suka kolam renang. Kucing baik. Ini berakhir sekarang, Mansur.
Pisang satu, sementara obait nol. Bambu ini kuat. Oh ya, sekarang tolong serahkan milikmu. Aku punya ide. Layang-layang, kau jenius. Terbang. Hei, tunggu, biar ku coba. Keren. Baiklah, Ubaid. Sebaiknya kita kembali sekarang. Cepat! Masuk ke hutan! Lebih cepat! Lebih cepat! Shhh! Kurasa kita berhasil lolos. Di mana mereka? Turki! Salim! Tunggu sebentar. Kita bisa meminta Nano untuk mencari mereka. Nano, tolong cari teman-teman kami. Iya, Mansur. Terima kasih, Nano. Itu baru teknologi. Kau pasti suka itu. Menurutmu kita aman di sini, Turki? Aman? Tergantung apa maksudmu. Setidaknya macan tutul itu tidak bisa menangkap kita. Ternyata macan tutul pandai memanjat. Menurutmu? Tunggu, kau mau bawa ponsel kan? Oh iya, ponselku. Salim, apa yang kau lakukan? Aku tahu, itu lemparan yang bagus kan? Kita bisa gunakan ponselmu untuk menelpon seseorang. Oh, benar. Ayo cepat memanjat, ayo. Ayo kita pergi dari sini. Kita harus keluar dari sini sekarang. Kita terjebak. Kita harus bagaimana? Salim, pergi. Nano. Obait, lihat. Wah, bagaimana ini? Itu macan tutul. Mereka terjebak di batu. Kita harus menolong mereka secepatnya. Akan kubungi penyelamat. Tidak ada sinyal lagi. Tolong kami. Tolong kami. Mansur, kita menolong mereka. Tolong kami. Ayo, kita kembali ke bukit. Nah, naik ke bukit lagi. Kau mau tarung dengan pedang lagi? Kita tidak punya waktu untuk itu. Ini bukan tarung dengan pedang lagi. Ayo cepat, potong beberapa daun besar itu. Kenapa? Agar kita bisa selamatkan mereka lewat udara. Oke. Kau mau menerbangkan ini? Kita akan menerbangkan benda ini. Oh, tidak. Ya, Ubaid, aku membutuhkanmu. Tolong kami. Teman-teman butuh pertolongan. Ayo cepat, Ubaid. Kita mulai sekarang. Pergi, kau. Senang bisa mengenalmu. Aku akan merindukanmu, sepupuku. Awas, kita.
datang. Raih tanganku. Bersiaplah untuk lompat. Gawat, dia di atas. Apa yang terjadi? Kita semakin rendah. Ini gara-gara macan tutulnya. Salim, pergi dengan ababaku. Tutup kaki kalian. Ayo lakukan. Sekarang. Kalian lama sekali. Kau ini tidak tahu terima kasih. Baiklah, ayo kembali ke tempat wisata sebelum benda ini hancur. Hei, lihat! Itu tempatnya! Kita akan masuk. Bisa kita lakukan hal membosankan, lalu menegangkan. Bisa? Ah, kalian sudah kembali? Jadi apa yang kalian lakukan? Tadi, kami itu ke hutan, Ayah. Mendaki dan melihat alam liar. Alam liar? Kedengarannya seru sekali. Bagaimana kalau ajak Ayah berkeliling hutan karena kalian kini ahli menjelajah? Ayah mulai bosan di sini. Ada apa dengan mereka? Aku rasa mereka sudah bosan untuk sementara. Pastikan kalian terus membuka mata. Itu dia di sana. Huh? Lihat di sana. Lihat itu. Jangan lagi. Apa itu rusak? Iya, maaf. Tetapi itu pengalaman yang luar biasa. Rasanya seperti nyata. Aku tahu, tapi kukira aku sudah perbaiki kerusakannya. Sistem permainan ini akan dirilis beberapa minggu lagi. Satu masalah kecil bisa menghambatku berminggu-minggu. Aku tidak mengerti bagaimana itu terjadi. Sayangnya, aku tidak membawa peralatanku untuk memeriksanya. Aku mungkin bisa bantu. Ayo, Nano. Sekarang aku minta tolong lakukan pemindahan sistem penuh. Sistemnya tidak diatur untuk 6 pemain. 6 katamu? Kalian hanya berempat. 6 pemain ada di gamenya. 2 pemain masih bermain dalam gamenya. Platform permainan baruku yang revolusioner dan luar biasa. Diretas. Cepat, di mana mereka? Level 8 itu adalah level hutan. Level hutan? Tapi itu sangat dirahasiakan. Yang itu dirahasiakan. Lalu siapa yang... Ini pasti ulah Samir dan Munir. Mereka pencuri dan peretas terkenal. Ini pasti mereka. Jika mereka temukan kode pintu belakangnya, mereka akan mencuri semuanya. Aku harus hentikan mereka sebelum terlalu dekat. Aku menaruhnya di level hutan. Sebaiknya kau masuk sekarang. Hentikan mereka. Aku pengembang yang hebat, tapi keahlian bermainku tidak sebagus kalian. Aku butuh bantuan kalian. Sistem permainan ini cukup bagus.
Ya benar, pasti hebat saat kita luncurkan di forum daring kita. Aku yakin pasti banyak yang memakainya. Ya, itu benar. Kebetulan sekali Mahmud meninggalkan pintu belakang dalam kode kita beruntung. Pasti dia pikir tidak ada yang tahu di mana lokasinya. Ya, kita hanya perlu masuk pintu merah yang melayang di sana. Dan informasinya jadi milik kita. Mudah sekali, kan? Tidak kalau kamu bisa ke sana duluan. Kita ketahuan. Itu bagus. Tadinya aku khawatir ini terlalu mudah. Ayo main. Sampai nanti. Mereka berada jauh di depan. Mereka terlalu cepat. Tidak mungkin kami bisa menangkap mereka tepat waktu. Aku takut itu akan terjadi. Jadi aku unduh permainan lain juga. Aku harus mencampurnya dengan game ini. Ini akan menghambat mereka. Lihat, di sana. Ayo, cepat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aktifkan fasilitas mengelak. Yang benar saja. Ayo cepat pergi. Aku harus masuk untuk membantu. Ini alat permainan yang unik. Gerakanmu di dalamnya hanya dibatasi imajinasimu. Jadi gunakan saja imajinasimu. Pastinya. Itu yang mahir aku lakukan. Teman-teman, kalian harus pakai imajinasi kalian. Hei teman-teman, di mana Obai? Itu namanya menggunakan imajinasimu. Terbang seperti angin. Wah. Gawat, ini bisa berlangsung lama. Cara menghentikan mereka hanya dengan mengeluarkan mereka dari sistem. Itu artinya mematikan server keamanan di mall secara manual. Itu benar. Kau ikut denganku dan kalian berdua berusaha untuk kalahkan mereka mencapai pintu yang warna merah itu. Jika bisa, yang kalian lakukan hanya perlu menekan bel di samping pintunya itu. Dan pintu belakangnya akan terhapus. Mereka pun akan terkunci dari sistemnya. Apa? Tapi... Semoga berhasil. Ayo cepat. Hei. Maaf, kami buru-buru. Kembali kalian. Ini gawat. Di sebelah sana. Tunggu. Farid, pada komando. Aku sedang mengejar dua anak yang ingin mencuri. Aku butuh bantuan. Cepat, cepat. Hei, berhenti kalian! Tidak! Ini lebih baik. Oh, bagus. Dinosaurus lagi. Kita selalu saja dikejar dinosaurus. Aku muak sekali. Benar, kita harus lari. Ayo cepat. Pijakannya habis. Iya, tapi lihat. Kita hanya perlu melompat. Tidak,
Kau hanya perlu bayangkan dirimu melakukannya. Itu pasti berhasil. Jangan khawatir. Oh, Salim! Oh! Hei, berhenti kalian! Berhenti! Hei! Lihat, di sana! Kurasa aku harus melompat! Aku berhasil. Ah, kita dikalahkan dengan anak kecil. Bagaimana kita akan tampil di sirkuit permainan lagi? Itulah yang mau kami bilang pada kalian. Permainan berakhir. Jadi ternyata tidak ada masalah dalam sistem permainanmu ya. Aku tidak sabar menunggu itu rilis. Terima kasih banyak sudah membantu mengujinya, teman-teman. Kalianlah yang pertama mendapatkan ini saat itu dirilis. Dan aku sedang membuat permainan baru yang pasti kalian suka. Namanya Taman Dinosaurus yang Luas. Oh, tidak! Terima kasih semuanya sudah banyak bantu rapikan bengkel kakek. Oh ya, teman-teman muda, yang kakek tidak butuh lagi. Silakan kalian jual untuk kalian beramal. Kakek izinkan. Iya, itu bagus kakek. Iya, kami lakukan dengan senang hati. Sudah lama sekali kakek tidak berada di sini. Iya, benar sekali. Lihat yang kutemukan ini. Kakek. Oh, baguslah kau menemukannya. Kakek tahu itu ada di sini. Oh, ini indah sekali. Benda apa ini? Ini adalah kompas. Ini milik teman lama kakek, Hasan. Hasan tahu kakek suka ini. Jadi suatu hari dia memberikannya kepada kakek. Kakek senang bisa temukan kembali. Terima kasih sudah menemukannya. Bye.
Bagus sekali. Kita menjual semuanya sangat cepat. Iya, sungguh. Jujur, aku kira tidak akan ada yang ingin benda lama ini. Maksudku, aku sama sekali tidak terkejut melihat barang hebat milik kakekmu laris terjual. Obaid, bisa tolong ambilkan kotak lagi untuk kami? Ini dia. Aku tidak jatuh sekalipun. Tidak mungkin. Ini mustahil. Cepat ambil kompas itu. Kompasnya, dia mengambilnya. Dia tidak bisa mengambilnya begitu saja. Kompas itu milik kakekmu. Kau benar, kita harus rebut kembali kompas itu. Ayo cepat panggil kakekmu dan kejar perompak itu. Aku akan tetap di sini menjaga kiosnya ya. Tidak. Kau ikut bersama kami, Obed. Kakek ingin kalian menjawab ini. Kenapa kompas itu ada di meja bersama dengan barang-barang lain? Begitu ya. Aku tidak sengaja. Aku minta maaf. Tenang saja, Obaid. Kita pastikan bisa mendapatkannya lagi. Iya. Nano, cepat kau cari perompak itu. Perompaknya sudah ditemukan. Ikuti jalur ini. Lewat sini, kakek. Kita harus kejar dia. Cepat. Ayo cepat. Cepat, kakek. Cepat. Kakek akan usahakan kecepatan penuh. Kembalikan kompas itu. Itu bukan milikmu. Kau mencurinya. Ya, itu bukan milikmu. Dan burung kakak tuamu itu bau sekali. Kakek, dia berlabuh ke sebelah sana. Dia tidak akan lolos dari kita. Semuanya pegangan. Bagus sekali, Nano. Akan kuisi ulang baterimu nanti. Aku harus tetap di sini menjaga kakek dan perahunya untuk berjaga. Ayo! Kau ikut dengan kami, Obed. Kemana dia pergi? Tidak ada. Aku tidak melihatnya. Dia di sana. Ayo! Lemparan tadi nyaris sekali. Lihat itu, siapa yang tertawa sekarang? Ayo kalian berdua, dia akan kabur. Kita harus cepat-cepat, ayo. Pencuri, kembalikan! Ayo kembali! Aku bukan pencuri! Kami akan memberikan semua uang hasil penjualan cucu gudang kami jika kau mengembalikan kompas milik kakekku itu, cepat, ayo! Uang tidak bisa membeli sesuatu.
yang nilainya sangat berarti. Sebaiknya kalian pergi. Masuklah. Dari mana kau dapatkan ini? Ada seorang anak yang memilikinya. Katanya itu milik kakeknya. Benarkah? Ya, kalau begitu, sebaiknya kita kunjungi dia. Kenapa kalian murung? Kalian tidak dapat? Aku minta maaf. Ini semua salahku. Jangan salahkan mereka. Tenang saja, Ubaid. Barang kepemilikan mungkin berharga, tapi teman lebih penting daripada barang-barang itu. Lihat itu, siapa yang muncul. Aku akan memberikan pelajaran pada orang ini. Bagus sekali kau kembali. Apa maksud semua ini? Kau mau ini? Kembalikan. Itu milikku. Kompasmu? Apakah kau Hasan? Bukan. Hasan teman baikku. Kompas itu hadiah darinya. Cepat kembalikan sebelum aku. Jadi untuk kedua kalinya, teman lamaku, ku berikan kompas ini padamu. Terima kasih, temanku. Syukurlah kompas ini kembali lagi padaku. Oke, sebenarnya siapa pria itu? Itu Hasan, pria yang memberi kompas itu kepadanya. Jangan ketinggalan, Pak Ya. Aduh, sakit. Kakek sudah bertemu kembali dengan kompas kakek. Tapi yang lebih penting lagi, kakek bertemu dengan teman baik kakek. Semuanya berkat kesalahanmu, Obed. Terima kasih kembali. Halo, kawan kecil. Turunlah dari pohon dan eluslah aku. Ayo, garuk belakang telingaku. Tunggu sebentar. Kena kalian. Ini penemuan baruku. Ini adalah unit pengeras suara kecil. Wah, pintar sekali. Terima kasih, Ubaid. Panas sekali. Maksudku, terlalu panas. Aku tak tahan dengan panasnya. Aku punya cara lebih baik agar kalian bisa tetap sejuk. Perjalanan ke tempat yang sangat dingin. Di mana, Ayah? Katakan. Di Himalaya. Ayah akan terbang ke sana besok. Dan mungkin kalian mau ikut. Tapi, hati-hati di sana, anak-anak. Itu rumahnya, Yeti. Memangnya Yeti itu apa? Apa kalian tidak tahu? Yeti monster salju yang besar, liar dan seram. Kakek hanya bercanda. Yeti itu tidak nyata, anak-anak. Mereka itu nyata. Dan hati-hati. Kalian terlihat seperti sarapan pagi untuk Yeti.
Semoga masalah Yeti ini tidak membuat kalian ragu. Kakekmu hanya bercanda. Jadi, masih tertarik ikut kan? Iya, tolong ajak kami. Itu terdengar luar biasa, Ayah. Itu juga akan membuat Salim berhenti mengeluh soal cuaca panas. Iya. Cuaca ini sulit dipercaya. Dingin sekali. Bagaimana bisa sedingin ini? Setidaknya dia tidak mengeluh soal cuaca panas. Ada satu cara agar kita tetap hangat, Salim. Sungguh? Apa? Perang bola salju. Au. Jujur saja, ini cara yang bagus untuk tetap hangat. Kalian setuju? Maaf, Obed. Aku membuatmu tidak hangat. Ayah punya kejutan untuk semuanya. Ini, kalian bisa menaiki ini. Wow, itu keren sekali. Dengar, tetap di turunan terbuka agar terlihat. Pakai helm kalian dan jangan pergi ke hutan, mengerti? Semoga saja kita bertemu Yeti. Tidak, semoga tidak. Woo! Berhenti semua! Aku tidak bisa berhenti! Aku tidak bisa berhenti! Oh, baik! Berhenti! Aku tidak bisa berhenti! Aku tidak bisa berhenti! Obaid! Obaid! Kau tidak apa-apa? Alat ini namanya rem, Obaid. Tarik remnya dan kau berhenti. Ya, ku harap mulutmu ada remnya. Kau pantas dapat itu. Sana, lihat. Kalian lihat? Lihat apa? Pohon bersalju? Bukan. Ada sesuatu yang bergerak di dekat pepohonan itu. Sesuatu yang besar dan berbulu. Lucu sekali, Obed. Tidak, aku serius. Ada sesuatu di pepohonan dan kurasa itu adalah Yeti. Obed, kau tahu Yeti itu tidak nyata. Tidak, mereka nyata. Kakekmu juga bilang mereka nyata. Dia cuma bercanda. Tapi aku melihatnya dan dia menyapaku seperti ini dari sana. Kalau begitu, cuma ada satu cara untuk tahu, yaitu melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Kalau begitu, ayo, Obed. Kita ke sana dan cari Yeti misteriusmu itu. Ini bukan ide yang bagus. Di sini tidak terlihat apa-apa, Obed. Oh, benarkah? Kalau begitu apa ini? Mustahil. Lihat kan, sudah kubilang. Pasti ada penjelasan logis untuk hal ini. Iya ada, itu seekor Yeti. Hai Nano. Halo Mansur. Jejak kaki ini dari mana asalnya? Mulai menganalisis. Analisis selesai. Spesies tidak dikenal. Jadi itu mungkin seekor Yeti? Mustahil. Yeti hanya mitos. Mereka bukan fakta. Tapi aku melihatnya. Bukti foto dibutuhkan. Baiklah. Terima kasih, Nano. Sekarang sebaiknya kau kembali. Jangan sampai kau beku. Afirmatif. Jadi kita harus memotret Yeti untuk buktikan keberadaannya. Kurasa itu bukan ide yang bagus. Dia mungkin berbahaya. Tapi kau bilang mereka itu tidak nyata. Bagaimana mungkin dia berbahaya? Aku... Ayo, kita ikuti jejak kakinya. Tapi jejak itu mengarah ke hutan. Ayolah, ini bisa jadi penemuan yang sangat penting. Tunggu aku. Shh.
Kalian lihat, kini kalian percaya, kan? Baiklah, ayo sekarang kita ambil bukti fotonya. Fotonya tidak jelas. Sebaiknya kita harus mendekat sekarang. Menurutmu apa yang dia lakukan? Mungkin latihan, dia sedikit gemuk. Tunggu. Halo, apa kabar kalian bertiga? Kalian tertipu. Kakek Sakir? Kakek memakai alat pengeras suaramu, Mansur. Kakek lihat kau mengerjai mereka. Kakek juga ingin bersenang-senang. Sudah kuduga, itu hanya kostum. Ini sungguhan. Aku senang ternyata itu Kakek Sakir. Aku mulai berpikir bahwa Yeti itu benar-benar nyata. Tenang saja, Obed. Tidak ada yang namanya Yeti. Benarkah? Lalu itu apa? Semuanya lari! Ke bawah sini. Kat, adegannya selesai. Itu menakjubkan. Akting kalian hebat sekali. Ini sungguh tidak terduga. Tidak ada yang bilang kalau mereka akan muncul dalam filmnya. Itu tidak penting. Ini hal terbaik yang pernah kita rekam seharian ini. Aku suka bola salju raksasanya. Sama-sama. Kami juga sangat senang bisa ikut syuting film seperti ini. Benar kan, teman-teman? Ini memalukan. Memakai kostum Yeti untuk menakuti orang, itu tindakan yang buruk. Ha 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 ha